ada golok setan golok aren, kemudian ada Satri Umri Parung, ada Dejan Mangtang Depok, kemudian ada Bilsby Bujung Sari Baru, ada kesebelasan Gun Sineti Jeru Sindur, kemudian ada Hawin Sinangga, ada Alsar Kawangan dan Pordes dari Desa Waru atau memang ini lahan parkir untuk pertandingan sepak bola. Jadi dimohon kepada pemilik atau pengendara truk atau truk nomor polisinya nggak dicatat ya bang ya, jadi dimohon digeser karena ada kendaraan lain yang mau berparkir. Ya Bu Umi dari kawan-kawan, hari ini kita akan saksikan, dimohon karena waktu ya, waktu pertandingan. Terima kasih yang sudah membeli harga tanda masuk atau HPS. Ya, kita berikan saudara merah-merah dari kesebelasan Persepam dalam kabar berpakaian. Nampaknya rambu-rambu kubu Persepam saudara. Tadi yang sudah kami bacakan artinya dua tanya benar-benar sebuah hiburan yang luar biasa menurut saya. Karena kita menasi dan laporan FC Parung Bingung disponsori oleh Lutia, anggota DPRD Kota Depok. Kemudian ada LP Kelurahan Rana Panjaya, Bapak Slamet Riyadi, dan ada Lintas Data Komputer disponsori dan juga menandai klub dari Labora. Sama saja ini Labora jelas. Nah, inilah saudara dari Persepam Pamulang ya. Tampaknya saling berjabat tangan satu sama lain dan mudah-mudahan berimbas ke dalam pertandingan nanti. Artinya mereka benar-benar menjunjung tinggi sportivitas dan tentu baik-baik, dan yang paling utama mereka bermain baik, mereka bermain bagus dan menjadi hiburan dan tontonan yang menarik dan luar biasa pada malam hari ini, sebuah atmosfer yang luar. Demikian saling bertemu, saling sapa, dan ya tentu tetap profesional. Mereka juga sebuah horor tampaknya menggunakan kostum putih hijau berkombinasi hitam yang tetap menjadi kebanggaan kedua tim ini. Akan menjadi semangat penuh titik tengah lapis, tidak akan rela ketinggalan untuk menyaksikan tim kebanggaan depan jawaban Persepam Kusuma 1871 JFB agar bisa dipindahkan karena mobil yang akan masuk rumahnya. Kita saksikan secara babak yang pertama kali ini sudah tidak dilakukan. Lalu pemain daripada Labora mencoba masing-masing pada kali ini. Umpan lagi pangkas dan lagi bermain Persepam Kusuma ini sudah lewat. Baik kiri kali nomor 10 17 Depan Kusuma Pasti Rudi, umpan lagi pada yang masuk ke Rudi. Tidak ada satu pemain daripada kubu merah biru sana. Akan lagi pada pemain Labora itu Anggi Wana. Dan yang cabut daripada kubu Labora ini kali dicuri kembali lewat pemain daripada Persepam Kusuma. Dan ya, satu pemain yang telah harus dilakukan dalam perkenalan. Angkat lagi pada pemain nomor punggung 12 kali ini. Lepaskan lagi pada Labora. Di tengah kecil masih mencoba kembali ke satu pemain daripada Persepam nomor 9. Mereka mulai keluar pemain. Ya, menjadi apa-apa nomor kali ini. Angkat lagi pada pemain Persepam. Tengah lama pasti boleh dilakukan. Kembali curi lewat mana hati langsung saya. Angkat dari Anggi Yulana. Anggi Yulana ke kanan. Apa yang nomor 9 itu telah Labora FC. Kalian ya. Pada pemain yang dekat kali ini mencoba yang kau gagal dengan pemain 11. Eh, pada siapa nampaknya mencoba pasir-pasir mereka dilakukan di barisan tengah daripada pemain Persepam Kusuma. Umpan lagi 0-9. Pada gelandang serang nampaknya kali ini dengan kepala Dedy Arun kali saudara dapatkan kembali serangan atau mematahkan serangan dilakukan oleh pemain daripada Persepam Kusuma. Pemain daripada lewat kali ini baik tampil terakhir daripada kubu Labora FC kembali dengan tenang. Persepam Kusuma suara kali ini tengah mencoba melakukan percobaan serangan dari menguasai gelandang atau back daripada Persepam Kusuma. Pas gelandang mereka bertahan sebelah sani ada lagi 25 depan yang dijual kepada saya daripada Boim Mas Kusuma Boim tak ada lagi terjadi Armin Anggi Wana kotak katil Anggi Wana banyak main daripada sisi kiri daripada sisi Labora FC yang ambil kepada sisi kiri kepada mana hati ini tuju hasil kemarin ya biasanya pemain daripada Persepam Kusuma hari ini gandang nomor punggung 9 lakukan lupa langsung depan ada grup yang dikelampai pemain Boim kecil nampaknya kepada pemain Rudi Rudi yang untulan sehingga hanya masuk lempar ke dalam masih kali ini lewat pemain yang perlu Labora mencoba tusuk ke kawan pun kembali dan itu nampaknya berpras ke belakang lewat pemain daripada Persepam Kusuma mencoba dengan kepala namun kali ini dekat daripada Labora nomor 12 masih dengan mana hati Manahati Restoration pemain daripada
sempitnya timnas Indonesia Kusuma. Pada kemenangan yang ketujuh, yang juga peserta Kusuma berada di lima sutera. Akan terjadi masih di bawah ini satu pemain dari Labora. Bestas berada penjaga gawang. Masih ini di bawah dari penjaga gawang. Lari dia yang semua empat serangan dari penjaga Labora dari mana hati. Untuk menerima lima sutera. Akan terjadi patahkan. Dapatkan di mana. Angin baik pada mana hati. Susan dengan kaki kanan sudah menyerang. Sudah cukup lepas. Kita lihat masih ada dua pemain di barisan pertahanan daripada peserta Kusuma. Ini Armin, pemain back kiri yang cukup cepat dari kubu pemain peserta untuk kesalahan baik kembali patahkan Giwana. Angkat lagi kerap mendengar Armin di situ. Kita lihat kembali umpan langsung dengan tenang kali ini. Pasing-pasing yang dilakukan oleh pemain daripada peserta Kusuma. Kiri kali ini para gaya Armin tak berencana dimasuk. Kali ini mencoba lewat kesatuan pemain akan terjadi mencoba lewat kesatuan pemain ada pemain dari Labora situ dilihat satu pemain di belakang bermalah itu belakang akan terjadi lupa langsung akan di belakang wajah terlihat sepak Kusuma mencoba lewat pemain sepak halal kira-kira ini kesatuan Kusuma ke depan tidak ada satu pun pemain Yogas. Yogas ke depan kepada Anggiwana dimasuk kembali patah pesepak Yogas sampai selatan wajah ke depan kali ini terjadi perebutan di sisi lapangan tengah ke Anggiwana kita untuk nolpil dia berhasil Angga dia berhasil mencuri Angga dari sebelah kanan Angga belum musuh dari sebelah sebelah pertahanan dari Labora apakah pemegang pun di situ dan dia selain di dalam sebelah di bawah dia berhasil mencoba kutakan jadi langsung dibangun oleh pemain Angga. Angga yang berlari pula dari surat cukup ada satu bangun dari pemain Labora mencoba melakukan serangan kali ini lewat datang dari belakang kali ini ya tidak sempurna nampaknya umpan yang dilakukan oleh pemain daripada persepsi Labora mencoba melakukan serangan kali ini lewat datang dari belakang dan sudah lakukan persepam Kusuma lewat sisi belakang ini lagi sudah lakukan umpan dari kereta satu dan dua tipis kali ini tipis sampai di atas jaga untuk berpen bukan yang mencoba lakukan serangan ah sudah ada kereta yang mencuri teman semua untuk dimaksimalkan oleh pemain yang berapa sebelum Kusuma yang dulu satu wajah yang dibuatkan Kusuma dan Labora tidak mau sampai tertinggal dengan cepat kali mencoba untuk keserangan dari belakang kali tendangan bebas ya melakukan tindakan yang melamuk ada yang melamuk kali ini mampu dengan cepat membalas ketika satu kali serang dua kubu yang mampu saling membalas dalam waktu yang cukup kali ini dan lakukan sudah lakukan ya pemain Labora sepang Kusuma kepada pemain kandang kali ini ya kiri sampai 0-17 lupa kepada pemain daripada Ricky Hugo ya ada di sini Rudy bergerak di sebuah investor kita pergerakan terus berani dari Sahroni Sahroni berbuat kanan kekalan daripada kubur nomor 13 itu pemain daripada Lutfi dari depan di dalam kekalan dari poin pasal bola ada kunci air ketengah kali ini kembali ini bola 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 ini bola
kembali menyalakan gol di babak yang betul dan terlanjutkan babak pertama sudah kembali gerakan Karibun Ali. Sudah menang yang luar biasa dan kami kira di luar prediksi panitia ketika tadi antara banyak diperbuat pemain-pemain muda berprestasi dan perhatikan kali ini Yoga Sedi bola namun coba digagalkan oleh pemain lain datang lagi tekanan dari pemain Pakistan mau berangkat diperkan pertahanan kesebelasan dari Labora saudara berhasilkan dia angkat langsung ke gawang dihenti oleh pemain pertahanan Labora dan berhasil diamankan angkat lagi pada Manahati Manahati dia kepada rekan di sana namun juga di Manahati kembali dan pelanggaran bersiap-siap dia akan melakukan penanganan ke arah gawang Daniel dengan kira namun lagi-lagi berhasil dikirim oleh pemain pertahanan dari Pakistan kami kira ada Dani tarik ke belakang kembali kontrol bola pemain dari Labora coba kepada Dani kembali masuk Dani kami kira umpan satu dia peragakan Dani umpan kota Binati di heading lagi oleh pemain pertahanan saudara heading lagi datang lagi tekanan dari pemain Labora namun gagal kami kira saudara tampaknya benar-benar dibuat repot dari pertahanan Labora dan kali ini mencoba bangkit kami kira Labora coba terus melakukan tekanan datang lagi tekanan dari pemain hitam nampaknya namun tetap dengan pemain Labora karena dua perbutan namun menurut wasit pada mengambil ancang-ancang dia akan lakukan tendangan langsung ke arah gawang dan keras kami kira semua sekali ini masih dapat dijaga oleh pemain dari Labora nampaknya ada pemain dari Persetan coba ada pemain Dani di sana kontrol bola dia coba membawa bola ke daerah pertahanan ke saudara masih dapat di sana namun kembali gol tampaknya cuma lebih cepat kami kira dan apa yang terjadi kami kira saudara Daniel Anggiwana melebar kepada saudara Milan Kota Binati dijagakan lagi nampaknya datang lagi tekanan Dani Arwin berhasil bola kembali kepada siapa di sana kami kira Dani melebar jauh ke depan 12 berhasil dikuasai berhasil nampaknya ada mana hati kuasai bola dia atau rekan di sana nampaknya lagi-lagi dijagakan ada Anggiwana langsung Anggiwana juga berhasil nih kami kira saudara serangan-serangan yang dibangun oleh pemain dari Labora ya di lapangan tengah datang lagi pemain dari Labora kembali kuasai bola mencari rekan bebas umpan kepada sektor sebelah kiri saudara terbaca lagi di sana coba dijemput oleh Daniel ini masih lewat pemain dari Persepam saudara kerjasama satu dua diperagakan lagi oleh pemain dari Persepam di lapangan tengah kali saudara dan umpan ke mana hati kembali mana hati kuasai bola mendorong ke depan dia kepada pemain dari siapa di sana nampaknya direbut oleh pemain dari Persepam kembali menekan kita perhatikan saudara nampaknya dengan untung tiga nampaknya Sutri tarik ke belakang pada Yogas ke di sana Yogas nampaknya jauhkan bola berikan pada Persepam juga membangun serangan Persepam sekarang kami kira serangan dilakukan Persepam saudara lewat sektor kanan di sana dan beruntung dapat digagalkan lagi masih lebih dekat pada Dani lagi umpan kembali terpaksa lagi saudara kembali kali ini umpan-umpan yang salah dan lalu dikuasai oleh teman-teman dari Persepam sektor kanan nampaknya Persepam menekan kita perhatikan apa yang dilakukan saudara nampaknya kali ini belum juga berhasil dicuri dan ya nampaknya kembali pemain Persepam saudara nampaknya begitu menguasai jalan pertandingan posisi kali ini coba dijagakan Yogas ambil lagi bentur lagi kembali dikuasai oleh pemain dari Persepam kembali nampaknya di daerah sendiri Persepam bebas di belakang kuasai bola dia namun lebih dekat pada pemain dua belas kemungkinan pemain dari Adeparwa melebar lagi kepada rekan di sana nampaknya masih terus belakang ini masih kuasai bola saudara setelah dia kepada pemain yang berbahaya juga lihat nampaknya dua pemain bola kali ini benar-benar membahayakan dan kepada Munadi Mahfudnya apa yang terjadi di kubu Labora barangkali memang terus tabu sementara di kubu Persetan begitu kontak mereka dan begitu menginginkan barisan pertahanan kami kira dan diberikan kami apa yang namun dihalau jauh oleh pemain Persetan kembali dengan tenang kami kira pemain dari Labora kali ini kuasai bola kepada siapa rakan pada mana hati kembali masih mana hati Kusen jauh kepada pemain Yogas kuasai bola Yogas lebar pada pemain sektor sebelah kiri kali ini masih permainkan bola nampaknya tarik ke belakang Yogas dorong ke depan masih berusaha saudara namun tidak ada pemain dari Persepam di sana dengan tenang kami kira pemain Kortum 3 kami kira Sutri kuasai bola Sutri
mendorong kepada rekannya, terus menekankan dikira pemain dari Labora. Munadi, kami kira Munadi angkat langsung ke gawang Munadi. Di hebat jangan Labora langsung ke gawang, tapi yang dimanfaatkan. Masih 1-2 tertinggal, menghentikan hasilkan ke arah gawang. Masih dapat di Amir Gendahan, terhentikan, sudah dilakukan ke arah gawang. Dibur oleh Dhani, mampukan Dhani kali ini, kontrol bola Dhani, Dhani kali ini, Dhani Erwin. Masih Dhani Erwin bagol, lebar ke tengah, Batman dari Labora, siapa yang ada tujuh, angkat ke depan, open rute depannya, bebas kali ini, kembali-kembali. Tendangan keras, nampaknya dilepaskan lagi. Pemain Panadi dan Dani Erwin dari belakang kembali umpan lagi pada rekannya Dani lagi Dani dorong ke depan pada mana Adi kembali kita nantikan coba dari rekannya coba sempat lagi satu serangan datang lagi dari pemain Labora terbaca lagi dan kali ini ambil lagi pemain kembali menekan saudara napanya angkat jauh melambu di ending lagi datang lagi tekanan dari pemain Persetan dan sektor sebelah kanan mampukan dikejar kita nantikan dan nantikan saudara angkat Barbohin berhasil kali kejar di buruk kali ini nampaknya berlari kencang dari Persebam berhasil kondara dan dengan tenang Yogas menghalau serangan tadi kembali antarkan lagi bola kotak penalti dan ini lama berhasil lagi saudara menekan kembali pemain-pemain dari Persebam kali ini sudah diambil oleh pemain dari Labora namun dalam duel datang lagi tekanan ya kederhatikan saudara dapat diamankan lagi masih ada pemain Persebam di sana cukup berbahaya tekanan dan diamankan lagi oleh pemain pertahanan dari kali ini barisan palang kembali mana timpan pada kali tujuh berhasilnya tahan lagi-lagi masih lewat pemain Labora arahkan ke Persia bahkan lakukan tembakan sudah lakukan karena gawang cukup berbahaya lagi namun Labora kali ini Labora menurunkan ritme permainan angkat jauh ke tengah kepada siapa di sana kontrol bola dia kita nantikan berhasil namun kembali ada menayar umpan lagi kira umpan lagi satu kerjasama dilakukan kepada Labora saudara ini ada berbahaya pemain pertahanan kami kira dari kubu Persepam memang cukup rapat kami kira saudara ketika ditekan pemain-pemain dari Persepam banyak turun ke bawah kami kira saudara hari ini kembali pemain Labora angkat jauh ke depan mampu dimanfaatkan di heading lagi oleh pemain pertahanan dari Persepam masih jatuh di kaki pemain Persepam akan tertik balik lakukan saudara serang balik lakukan pemain Persepam cukup berbahaya akan kembali ke nanti berbahaya dan lepas dari saudara. Coba kuasai bola dan datang lagi pemain dari Persepam di sana kuasai bola cukup agresif memang pemain Persepam saudara nampaknya dan dihirup lagi oleh Yogas ending lagi oleh pemain Labora coba terus berusaha nafai pemain Labora tarik ke belakang dia kontrol Anggi Wana coba kuasai bola ke tengah Anggi langsung kepada pemain 12 yang kami kira saudara berhasil kami menanti agak jauh kemudian menanti dan lagi memang cukup rapatkan berlapis kami kira barisan pertahanan dari Persepam kami kira saya selamatkan bola ini kuasai bola setengah dia pada mana hati mana itu nanti terlepas pada rekan itu kami kira itu sebelah kiri kali ini hilang ke kotak penalti berbalik ya nampaknya menunggu dan menanti beberapa rekan di kotak penalti baru saudara nampaknya menunggu bogel pada bogel lagi dan kalau ke 8 kami kira poin masih ada poin pan rupas dengan tenang kami kira amankan lagi di arah sendiri kali ini dan dari Labora coba disuruh namun gagal dan kali ini kembali menggur upah dan menang oleh mana hati sudah kepada rekannya kami kira renggur namun dan kali ini sebuah serangan balik dilakukan bukan pelanggaran memang kali ini lagi harus kerja keras endur lebar lagi kepada rekan itu masih pemain kembora diperhatikan ya pemain dari Labora ke tengah dia kepada rekan itu masih utang lagi bola saudara itu dilakukan kembali teman-teman dan langsung keras bunyikan panjang-panjang
tentu masih ada babak kedua bagi Labora untuk bisa menyamakan kedudukan negara dan juga buat penonton setia. Ucapkan terima kasih hadiran dan kedatangan Bigung berhadapan dengan Persepam. Dan sementara kedudukan di babak yang sore hari ini saudara, dengan cuaca yang cukup bersahabat di lapangan hijau PSP Sawangan, nah pada sore hari dengan kostum warna putih hijau yang disponsori oleh Hotel Baru yang baru terpilih, selamat buat Bang Tudung. Dan kita nantikan tepat di babak yang kedua ini sudah mulai. Tiga menyetam penyebola si kulit putar melebar ke garis lingkaran tengah, klasik tahan dengan kaki kanan dia, merusuk ke sektor kiri pertahanan pemain Persepam, mencoba kutakati si jarak dia, satu orang terlewati gerak itu berhasil dia, mencoba satu dua tiga sekutu ke arah, tapi nanti berbahaya. Oh, salah lagi upaya, bantuan dari pemain lebar punggung tiga, mencoba melebar ke sektor kiri, bantuan lagi lebar punggung empat, kita nantikan saja, tipis datangnya bola, berada di pertahanan pemain Persepam, umpan langsung ke arah kota Pelati. Oh, sayang sudah, Persepam mencoba ke pemain bola, ada pemain rambut putih namun sayang bola lepas dari jangkauannya. Kini serangan balik mencoba ditawar oleh pemain Persepam, masih berkutak-kutik sinyak dia, dua orang terlewatinya, melebar bantuan dari pemain lebar punggung 13, di sana nampaknya saudara pendengar bangkir di sektor sendirinya di sana, di kawal saya sepenuhnya, dicocok lagi ke belakang, bantuan dari pemain depan di sana, salah lagi umpannya, wasit sebelum pemain Labora, nomor punggung 15, di sana nampaknya pemain Labora berada di sektor tengah, salah lagi umpannya saudara pendengar, satu serangan balik mencoba ditawar oleh pemain dari Persepam, Persepam mencoba melalui nomor punggung 3 di sana, di kawal ketat di sana, masih menjadi dicuri oleh pemain Labora, pemain belakang dari Libero, mencoba setorkan ke sikmen, tengah nomor punggung 5, nampaknya pemain Murahadi, Murahadi masih mencoba di dalam kelingkaran tengah, siapa yang akan dituju, berdokor tutup tangan di sana, masih mencoba, salah lagi umpannya saudara pendengar, Persepam kini mengatur satu serangan dari sektor sayap kanan, dia tahan dengan kaki kanan, mainkan sekira si bulu bulu di sana, oh tidak ada yang mencoba membantu dari belakang, di satu bersih oleh pemain Labora, kok saja ke belakang, satu pemain kapten kesebasan dari Persepam, nampaknya mencoba menggindul dengan keras ke depan, sudah serangan bantuan dari pemain Persepam, berada di lingkaran tengah, masih mainkan si bulu bulu, melebar ke sektor kanan, tahan dengan pemain nomor 3, Gerlas Berdi, tadi mencoba menggindul si bulu bulu dia, melewati garis tengah, setorkan ke depan, salah lagi, umpannya sudah, pemain Labora kini membangun satu serangan, mencoba dari sektor sayap kiri dia, mainkan sekian kulit putar, lagi cocok saja ke depan, oh salah lagi umpannya, masih mencoba terjadi dua yang menangkan oleh pemain Persepam, sebutkan kepala pemain Labora, melebar ke sektor kanan, melewati garis tengah, menuju ke tempat kanan, pemain Persepam, terlalu tinggi lagi, lambat nampaknya pemain Labora kali ini masih mencoba bantuan dari belakang, di hampir salah umpannya saudara, bantuan dari pemain libero tadi tahan dengan kaki kanan di sana, satu dua tiga umpan langsung arah kotak penalti, cukup cantik saudara, satu kiri Persepam mencoba bangun satu serangan namun kandas sontekan yang kurang begitu sempurna dan menghasilkan satu lemparan untuk pemain Labora kali ini, Labora melebar ke sektor tengah di sana, kurang sempurna nampaknya kerasa sepenuhnya di sana. Setelah satu bola liar muntah dari jangkauan pemain Labora langsung dimanfaatkan. Saudara Persepam di kesempatan babak yang kedua ini saudara, kita nantikan kali ini nampaknya Labora masih mencoba punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan, masih mencoba terjadi satu serangan, satu orang terlewatnya, dua orang berkawal, tegurkan kepada pemain depan sana, melebar kepada pemain sepak bola, satu dua tiga, Persepam berada di garis tengah, sontek kepada pemain depan, ada pemain libero, sebelumkan dengan sendiran kepala, melebar ke sektor kiri di sana, garis tengah sudah terlewati, sontek dengan cukup cantik sudah, namun sayang dapat dicuri oleh pemain Labora, kali ini Labora mainkan si kulit muda berada di garis tengah, melebar kepada siapa, undur ke belakang dia, hampir-hampir lagi salah umpannya, melebar ke sektor kanan, cukup baik saudara, namun sayang lemparan ke dalam, sudah lemparkan ke dalam, sebelumkan kepada rekannya berada di lingkaran tengah, melebar ke sektor kiri, umpan salah lagi, umpan saudara, pemain nomor 17 Persepam mencoba mengangun satu serangan, berada di lingkaran tengah di sana, melebar ke sektor kiri, umpan langsung tinggi, salah lagi umpannya, digunting kepada pemain Labora, Labora, namun salah lagi pemain Labora mengumpan kepada pemain Persepam, kali ini mencoba dari sektor kiri depan membangun satu serangan, salah sontek dengan baik, namun tidak terlalu cepat pemain Persepam melakukan satu serangan, namun dapat dikuasai oleh pemain Labora, Labora melebar ke sektor kiri di sana, kuasai sepenuhnya, merusuk ke jantung pertahanan pemain Persepam, lagi-lagi bola liar, masih melalui tangan Persepam, Persepam mencoba lewati satu orang di sana, berhasil, sayang-sayang saudara,
kedua kali ini mencoba umpan langsung membentuk pemain belakang Persipam. Salah lagi umpannya. Kini Persipam membangun satu serangan berada di lingkaran tengah dikuasai sepenuhnya oleh pemain Labora. Labora mencoba blender kepada pemain rambut putih di sana, tahan kuasai sepenuhnya di sana. Buta kaki dia berhasil nampaknya melewati satu orang. Umpan langsung arah Mukawan. Cantik lagi lah. Persipam masih berada di posisi depan. Apa yang terjadi? Kagak lagi saudara. Pemain dan putih mencoba membantu dari belakang. Bola liar melebar ke sektor kanan di sana. Kuasai sepenuhnya oleh pemain Labora. Labora mencoba membangun satu serangan. Kiri bola pada pemain depan sana. 1, 2, 3. Mencoba umpan langsung ke Mukawan. Berbahaya. Tambah. Tendangan presi yang dilakukan oleh pemain dengan kaki kiri kapten kesebelasan Labora, namun masih menyamping ke penonton di pertandingan sore hari ini. Masih kesebelasan dari Labora kali ini, buat Sulaiman Adi angkat jauh ke depan dari daerah pertahanan, linggur masih dia kali kira berhasilkan di buru oleh pemain dari Labora saudara. Ini adalah pertahanan dari Bali di tengah dengan pantas langsung dari Labora. Kalah umpannya saudara. Kali lagi terbaca dan kali ini kembali serangan balik ke belakang oleh pemain Persipam di daerah pertahanan saudara. Ramai cepat kali serangan dilakukan oleh pemain kita dari Persipam Lugas. Masih berusaha kami kira menyilang berbahaya. Oh, ini seperti dia. Akan lagi kami kira semua bertubi-tubi serangan. Belum berhenti kami kira. Bola pemain Persipam menekan dan cuma kuatir tekanan dari pemain Labora. Ini lagi lah, inggur nampaknya ada pentingnya di sana. Kali ini saudara dari pemain Persipam gagalkan poin dengan bebas bagi saudara untuk bisa memperkecil dengan adanya Labora di daerah pertahanan. Makin berlanjut dia berbahaya, umpan ke tengah ini lagi umpan dengan kira saudara. Atau kerjasama dan apa yang terjadi antara pengamat sepak bola yang biasa menyaksikan tahanan. Lagi-lagi boleh dahan kali ini menyatakan sebuah pelanggaran. Kami kira lewat pemain dari tidak dibiarkan bebas. Kami kira pemain dari Labora begini saja. Ini tidak akan terkenal terpaksa dia menjaga bola. Supaya ini semakin hati masuk ke ketiga hati menyerang. Kali ini ada kesalahan dari pemain bola bola. Kami kira saudara antara umpan langsung atau juga mungkin langsung ke jalan dan kembali amankan lagi oleh pemain pertahanan. Ya, lagi dengan pemain Persipam kita lakukan. Persipam pamulang arahkan jauh ke depan. Hanya ada Denny dan Denny bebas kepada jaga gawang dari Burhan. Burhan mendekat pada Yogas. Yogas kali ini kita lakukan kapten kesebelasan dari Labora Lukas. Angkat Yogas berpasir kami kira pemain ini. Labora kali ini mencoba membangun serangan di daerah pergerakan kesebelasan dari napanya kontrol bola. Masih perbukaan terjadi nampaknya di daerah pertahanan. Ya, bantu lagi oleh pemain dari Labora saudara. Diperhatikan jasama lagi pemain 11 tarik ke belakang dia kepada Yogas. Masih Yogas diperhatikan. Yogas angkat melambung. Lagi terjaga dari Persipam ada poin kali ini masih poin nampaknya sebab poin dahan bukan pelanggaran poin agen para pemain dari Labora langsung berat ini masuk ini nampaknya ya kerjasama dua pemain ini dan juga Manati kerjasama lagi membangun serangan kembali angkat tangan dijagakan lagi masih ada pemain dari Labora kembali saudara kembali menekan kali ini umpan kembali kepada rekannya nampaknya sektor kanan yang dituju. Kita lakukan nampaknya angkat ke gawang masih ada pemain Labora tahan bola baik dari Labora begitu juga Persipam kontrol dari diri ini masih ada pemain gawang dari Persipam berancangan yang kali ini dia lakukan. Dan kami kira saudara Masra pemain dari ini kali ini heading bola kembali. Masra rekan saudara namun
Siapa diarahkan angkat jauh ke kotak penalti, datang pemain bola, putar.
Pemain-pemain dari Labora Tarung Bimo untuk bisa dan setelah nampaknya Tamurang membuktikan diri juga mau bersaing dengan tim-tim yang tampil di lapangan PSG. Kiranya kalau peserta ini lolos berarti ada perwakilan dari Pamulang terhadapkan saudara-saudara dan Anda hadir untuk menyaksikan pertandingan ya terhadapkan saudara antar langsung ke gawang dijauhkan lagi saudara ada Demi Erwin kali ini angkat menilai dua pemain dari laporan di sana berbahaya dan coba kuasa bola alihkan penerbangan hati kali ini mencoba menilai dan dengan manajer official dari pemainnya Kamlaya dan iya ini lempar dia kepada pemain 6 setengah lapangan pemain laporan menguasai bola kontrol linggar lagi dan bola dikuasai dia tetap disuruh oleh pemain dari Labora namun lebih agresif pada pemain-pemain dari Persepam mencoba umpan ke depan potong lagi dia oleh pemain potong lagi dia ada pemain 5 di sana kami kira saudara potong lagi bola masalah pemain dari siapa pemain 14 kembali melakukan tekanan kita nantikan saudara apanya umpan pendek dan menemukan gol panjang pertandingan usai ya anggap.